Halo semuanya, balik lagi dengan saya Norif Farisman dan kembali lagi bahas sepatu lokal. Ini dia sepatu yang bakalan rilis nanti tanggal 1 November yaitu dari No Brands. Oke, di sini ini sepatu dan ini masih juga bootleg ya. Yang dulu itu juga bootleg dari Converse, ini juga masih Converse. Mungkin memang brand ini mungkin apa ya kiblatnya ke Converse mungkin ya. Tapi di sini ada yang menarik. Lelah, langsung saja kita unboxing. Jadi di sini ini saya dapat tasnya juga, ini No Brands, nggak ada brand, otak dicoret. Udah, jadi nggak ada logikaan lah ya. Kita keluarkan, wih, ini boxnya gede amat coy. Jadi di bagian atas ini ada logonya dari sepatu ini. Nama sepatunya ini adalah Bikers ya, seperti ini. Kemudian di bagian samping sini ini No Brands. Ini untuk boxnya lumayan gede, jadi pasti untuk pengiriman nanti ketika rilis, ketika teman-teman ngekop, ini pasti kena 2 kg. Dan kemudian ini nama sepatunya adalah No Brands Bikers All Black. Harganya beri tipu cuy ya, biar lucu-lucuan aja lah ya. Jadi ini harganya adalah 449.000 ya, 449.000. ini saya pakai size 42 dan kemudian ini untuk ukuran size mereka jadi 42. Bos sing genah bos, pasang sikilmu ing kene. Ini pakai bahasa, ini Sunda ya, Jawa ya. Pasang sikilmu nang kene. Terus yang kene, yang sini ini pakai bahasa Cina atau Jepang ini, yang sini pakai bahasa Arab. Saya masih bisa baca coy. Terima kasih sudah memberi saya PR. Mantap. Ini sudah sempat saya buka ya, dan saya cukup ketawa juga cuy dengan gimmick yang mereka keluarkan. Ini gimmick yang lucu ya, bukan gimmick yang gimana-gimana gitu. Ini gimmick yang lucu. Oke, langsung saja ini saya buka. Tara. Abaikan yang di sini. Kemudian ini kita dapat greeting card. No Brand stands for such a lah, aku gak ngerti arti ini bos ya. Jadi di sini ini meme-meme yang sering keluar di Instagram tuh ya. Di sini kan waffle, no dance flower, kembang goyang. Yeah. Jadi nah pokoknya nanti ada beberapa bagian detail di sini yang menggunakan apa namanya pattern atau bentuknya si kembang goyang. Kembang goyang ini adalah jajanan kalau di Surabaya jenengnya apa ya, kembang goyang lah. Di sini untuk sus papernya print ini keren banget, ada motifnya seperti ini dan sini ada logonya No Brands juga. Dan ini dia sepatunya. Tara, emang ini sebenarnya udah rame banget di Instagram. Udah ada beberapa media lokal yang posting bahwa No Brands ini bakalan rilis nih, No Brands Bikers All Black. Kita bahas detailnya ya. Kemudian di dalamnya selain itu, yaitu yang tadi saya sampaikan adalah masalah pergimikan adalah ini cuy. Bos, wajur ini kio opo terus mangane. Ini adalah kembang goyang. Ini makanan jajanan. Apa ya, pokoknya jajanan lain namanya kembang goyang dan ini udah hancur. Kayak aku mangane yo pokoknya ada tak pangane gak tego, hancur koyok ngini. Ya mungkin ketika teman-teman nanti beli pastinya ada ini, tapi jangan berharap ketika sampai di rumah kalian ini masih dalam kondisi yang sempurna. Jangan berharap, udah pasti hancur lebur ya. Ini mau saya makan gak tega ini. Udah taruh sini aja lah ya. Oke, ini dia sepatunya No Brands Bikers All Black. Nah, mungkin teman-teman yang sangat familiar banget ya, ini adalah siluet atau bentuk sepatu yang memang sudah pernah rilis sebelumnya, yaitu kolaborasi antara Converse dengan Neighborhood. Memang sepatu itu juga didedikasikan untuk teman-teman yang suka touring atau teman-teman yang suka naik motor ya. Jadi kurang lebih ya namanya bootleg ya, sama dengan, oh bukan sama ya, tapi hampir sama dengan Converse yang Neighborhood itu. Dan di sini jadi begini cuy, bootleg itu ya, kalau misalkan teman-teman masih berpahaman bahwa bootleg itu adalah KW atau fake, itu beda jauh cuy ya. Saya katakan ini beda jauh, meskipun sebenarnya bedanya juga tipis-tipis banget, tapi kalau misalnya teman-teman yang paham pasti tahu lah maksud saya. Kalau yang namanya fake atau KW ya, itu ya mengelabui cuy, mengelabui, meniru persis, termasuk nama brand-brandnya pun itu namanya fake. Kalau ini saya lebih tepatnya mengatakan bootleg. Mengapa kok ada bootleg? Bootleg itu ketika misalkan saya nih, saya punya teman ya, teman saya punya brand, kemudian saya nggak puas dengan apa yang dia keluarkan
ya. Kemudian saya mencoba untuk membuat sendiri, tapi tetap kiblatnya adalah brand teman saya itu. Tapi saya utak-atik beberapa detail yang menurut saya ini loh harusnya seperti ini. Nah, itu namanya bootleg kalau menurut saya. Kemudian kalau yang parodi itu bootleg, kemudian ada sisi lucu-lucunya, namanya parodi ya. Kalau ini tadi bukan parodi karena hanya gimmick kecil aja untuk penggunaan salah satu detail di sini nanti yang akan saya tunjukkan, yaitu kembang goyang. Untuk seluruh material bagian depannya sini, ini warnanya all black ya. Ini menggunakan material kanvas, dan kemudian di sini untuk leathernya di sini, ini bukan synthetic leather, ini genuine leather. Jadi ini benar-benar kulit asli. Dan kemudian di sini di bagian strap depannya sini, jadi ini benar-benar motor banget coy. Jadi di sini ini brake ya, ini misalkan gampangnya menyimbolkan terkait dengan ngerem, kan memang rem kan di bagian sebelah kanan. Dan kemudian di sini adalah terkait dengan gigi ya, persnelengnya ada netral 2, 3, 4, 5. Nah, karena saya pakai Mio, jelas nggak mungkin ada ini. Kan Mio kan ompong, nggak punya gigi. Cara bentuk ini memang sama banget, tapi ada beberapa detail di sini yang beda, yang memunculkan bahwa ini ketidakpuasan dari No Brands ya. Tapi terserah teman-teman mau mengartikannya seperti apa, terserah teman-teman. Tapi kalau versi saya, ini adalah bootleg yang sudah saya jelaskan tadi di awal ya. Dan kemudian di bagian bumpernya sini, ini yang detail yang cukup menarik. Jadi mereka ini molding sendiri. Dan di sini, karena ini memang sepatu dedikasikan untuk teman-teman yang suka motor, ini patternnya ini seperti ban cuy. Nih, bagian bumpernya sini, ini patternnya seperti ban. Kan, kembangannya ban gitu loh. Nah, alurnya kan seperti ban di sini. Jadi ya menunjukkan sepatu ini memang untuk motor banget lah. Untuk outsole-nya ini nih yang dimaksud dengan dance flower atau kembang goyang. Jadi mereka sudah membuat outsole dengan molding sendiri, pattern sendiri, membuat sendiri pokoknya ya ini. Jadi ini namanya adalah ini. Jadi yang sebenarnya tadi kan waffle yang di stiker tadi loh, yang di greeting card tadi waffle kan gini, no. Kemudian dance flower, yeah, ya ini, ya jadi mereka sudah membuat pattern untuk outsole sendiri, dan ini motifnya adalah makanan kembang goyang, dan di sini ada nama brandnya NBRNDS diambil konsonannya, dan di sini ada lambang brandnya otak kemudian disilang. Ini namanya adalah dance flower kembang goyang ya. Dan kemudian tapi di sini ada satu hal cuy yang menurut saya aduh sayang banget ya, sewayang banget pol-polan ya ini. Jadi bagian sini ini cuma sablonan biasa ya. Padahal saya berharap ini adalah patch, entah itu kanvas, entah itu rubber ya. Kalau misalkan kanvas ini makin keren sih ya. Jadi kan bisa keluar serabut-serabut benangnya itu tuh. Wah, ini makin keren banget kalau misalkan ini dicetak di kanvas kemudian diplek ini seperti patch gitu ya. Makin mantep banget sih. Kalau ini sebenarnya udah mantep tapi cuma apa ya? Sayang aja gitu loh, sayang ya. Dan kemudian di bagian belakang sini ini ada nama brandnya No Brand, dan di sini juga nama brandnya lagi No Brand Spiker, dan ini bener-bener solid banget coy. Kemarin mereka ngeklaim bahwa insole-nya ini empuk banget. Nah, ini dia insole-nya. Jadi di sini ada motifnya, ini print ya, dan ini memang benar seperti yang mereka katakan. Mereka menyampaikan, No Brand yang menyampaikan di sepatu ini bahwa insole-nya itu empuk parah cuy, dan ini bener-bener empuk parah sih. Mohon maaf, ini saya belum sempat mencoba sama sekali, dan ini langsung saja ini mau saya coba ya cuy. Oke, setelah saya pakai saya coba ya beberapa kali jalan, ya sekali jalan mungkin sekitar 15-an menitan lah ya. Ini seharian ini saya pakai sepatu ini, mungkin footage dengan keadaan saya pakai ini beda ya. Jadi ini seperti report aja, laporan ketika saya pakai sepatu ini. Jadi meskipun bentuknya Converse yang otomatis sulas atau laster yang dipakai juga Converse, ketika pakai ini ternyata nggak sesakit yang saya bayangkan. Memang kaki saya lebar, jelas nggak cocok dengan model sepatu yang agak sempit di bagian ujungnya. Ya meskipun nggak yang bener-bener nyaman banget, tapi lumayan lah, nggak begitu ngejepit. Dan sepertinya setelah dipakai ini, sepertinya ya, hanya prediksi, setelah dipakai beberapa kali bakal enak juga sepertinya. Sepertinya ya, meskipun kelihatannya kekar ya dan berat dan garang, ternyata sepatu ini nggak begitu terlalu berat ya, standar lah ya. Dan untuk insole ini mah empuk parah cuy, empuk parah. Tapi dari apa yang saya sampaikan di sini ya, bisa jadi beda dengan nanti teman-teman ketika ngekop sepatu ini. Mungkin ada yang nyaman banget karena bentuk kakinya pas. Mungkin ada juga
yang mungkin seperti saya ya, jadi agak-agak nyaman, jadi ada nyamannya, ada nggak nyamannya, tengah-tengah lah. Dan mungkin juga ada yang ntar mengatakan, apaan sakit banget sepatunya. Ya namanya juga barang cuy, nggak bisa menyenangkan semua orang dan pasti ada plus minusnya. Selera dan bentuk setiap orang juga beda-beda, ya kan? Oke, jadi di sini dapat saya simpulkan untuk sepatu yang bikers dari No Brand ini untuk beberapa detail yang mungkin mereka tidak puas dengan apa yang diinspirasikan, ya apa yang dikiblatkan sudah oke banget ya, bumper ban, kemudian di sini dance flower, ciri khas Indonesia banget, oke banget. Dan tapi kalau menurut teman-teman gimana nih terkait dengan sepatu ini? Baik, segitu dulu untuk video kali ini. Oh iya, sorry saya lupa menyampaikan, ini nanti harganya adalah Rp450.000. Kalau menurut saya sih worth it ya, karena dengan material yang genuine leather dan kemudian mereka sudah membuat pattern outsole sendiri, menurut saya sih worth it. Kalau menurut teman-teman gimana ya? Dan cop atau drop? Tulis di kolom komentar di bawah, cuy ya. Dan untuk semuanya, tidak bosan saya ingatkan, selalu dukung, bangga, dan pakai brand lokal karena lokal istimewa. Saya Nori Farisman, thanks for watching, stay positive, and your day will be bright. See you next time.